bisa kayak ini. Pakai itu kan, apa air keran itu. Sejak dia usia sekitar 14 tahun itu, kami sudah melepas dia sendiri di kota Malang untuk belajar di sana. Dia cukup bisa mengatur segala sesuatu untuk kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri. Selamat, udah nikah. Yang sabar ya nanti, jangan suka marah-marah. Buat si Besty, yang sabar yang ngadepin ke aku. Aku orangnya baik kok. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan memberkati. Ingat gak dulu, waktu naik motor, ada polisi tidur. Terus tiba-tiba, kamu agak berdiri sedikit kan? Terus kamu kentutin aku. Kayak gitu. Saling membalas, saling melengkapi hal yang baik, yang positif, inilah proses untuk terus terwujudnya kebahagiaan di dalam Tuhan. Kunci kebahagiaan kalian berdua adalah takut akan Tuhan. Saya, Afuk Sanjaya, menerima engkau, Besty Prayogo, menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik dalam senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, aku tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal menceraikan kita, sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Besty Prayogo, menerima engkau, Afuk Sanjaya, sebagai suamiku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik dalam senang maupun susah, kaya maupun miskin, sakit ataupun sehat, saya akan tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga ajal memisahkan kita. Sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah, demikianlah janji aku padamu. Oh,
Afuk juga mau minta maaf karena pasti selama membesarkan Afuk, Papa juga ada beban tersendiri. Gak gampang mendidik Afuk itu ya. Bukan tipikal anak yang selalu nurut dengan orang tua. Mama. Thank you Papi Mami sudah mendidik Besty hingga sampai saat ini, terutama untuk pengorbanan, untuk kasih. Ini selama ini membuat sakit hati, marah, jengkel, kesel. Saya sama ini maaf. Kiranya semua janji yang telah kalian ucapkan ada di dalam pertolongan dari Tuhan, sehingga kalian berdua dengan segenap hati dapat mewujudkannya di dalam kehidupan rumah tanggamu. Dan cewek Besty luar biasa, akhirnya menikah juga ya. Ya, semoga terus langgeng, terus setia, saling melengkapi satu sama lain, dan jangan lupa terus andalkan Tuhan menjadi berkat dimanapun kau aku dan cewek Besty berada. Ya, congrats. Maybe she's not the best, but I believe that she's the right one for me. Saya tadi disukai dari dia, suka bisa dikerjain, diusilin itu gak masalah. Itu sesuatu yang menyenangkan, gak semua orang mau diusilin. Nah. Saya berharap mereka bisa tetap berharap akan pertolongan Tuhan untuk setiap masalah-masalah yang ada yang mereka hadapi, karena tanpa pertolongan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia.